Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Hadir Official. Oke, di video kali ini kita ingin mereaction videonya Reza Jenik Ponto. Di sini Reza ditantang menyanyikan lagu, sebuah lagu tanpa musik. Tapi sebelum kita melanjutkan video ini, sebaiknya kalian mengklik dulu tombol subscribe dan loncengnya agar kalianlah orang yang pertama mendapatkan notifikasi jika ada video-video terbaru dari channel ini. Karena di channel ini kita akan selalu memberikan info terupdate dari Reza Jenik Ponto. Oke, seperti yang saya katakan tadi bahwa di sini kita ingin mereaction videonya Reza yang ditantang menyanyikan lagu, sebuah lagu entah itu apa judulnya. Di sini Reza menyanyikan lagu tanpa musik. Oke, di sini videonya kita ambil dari channelnya Ramza TV Studio. Jadi buat kalian yang belum subscribe channelnya, silahkan di subscribe dulu dan dibunyikan loncengnya. Di sini Ramza TV Studio memberikan judul Reza ditantang nyanyi di Museum Cafe Nika Ardila. Suara asli tanpa musik, asli merinding. Jadi buat kalian yang baru menonton video ini, saya sarankan jangan pernah bosan untuk selalu mendukung Reza Jenik Ponto ini biar menjadi orang terkenal seperti apa yang kita inginkan. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, coba langsung saja kita saksikan videonya. Sejarahnya perjalanan Malaysia dari awal adalah sangat terdapat jadi sampai sekarang bisa dikenal sama khususnya fans Amaru dan Kabila ya karena di sini bagaimana sih prosesnya awalnya Reza bisa jadi seperti ini. Jadi di sini Reza ditanya lagu pertama apa yang Reza nyanyikan, lagu dari almarhum Nika Ardila, dan di sini Reza menjawab lagu tersebut adalah Mengapa Harus Berpisah. Coba kita langsung dengarkan lagi wawancara Reza dengan salah seorang ini, saya juga tidak tahu siapa namanya. Oke, langsung saja kita saksikan videonya. Jadi di sini Reza ditantang untuk bernyanyi yaitu berjudul Mengapa Harus Berpisah.
Seperti di judul video ini, bahwa Reza ditantang nyanyi di Museum Cafe Nika Ardila suara asli tanpa musik asli merinding. Oke, coba kita langsung dengarkan suaranya Reza di Nek Konto. Jadi di sini Reza ditantang bernyanyi tanpa musik karena mereka di sini seperti yang kita dengarkan di video ini bahwa mereka ingin mendengarkan suara asli dari Reza Ponto ini. Nah, di sini kita dengarkan suaranya Reza. Tanpa musik pun suaranya Reza terdengar enak, lembut dan jernih kita dengarkan. Jadi Masya Allah, memang Reza ini sangat luar biasa. Reza kalau bernyanyi, kalau ditarik suaranya itu, lengkingan suaranya, menurut saya benar-benar mirip dengan almarhum Tenika Ardila. Jadi Masya Allah, suara-suara seperti inilah yang selalu membuat kita merinding mendengarkan Reza bernyanyi. Masya Allah, luar biasa. Dan
penonton di sini minta satu lagu lagi. Entah itu lagu apa, coba langsung saja kita dengarkan dulu. Lagu apa yang mereka, maksudnya lagu apa yang Reza nyanyikan berikutnya? Ada yang request Cinta Kehidupan, ada juga yang request Sandiwara Cinta. Entah apa yang dinyanyikan Reza, karena saya juga baru melihat video ini. Coba langsung saja kita saksikan videonya. Oh, jadi di sini Reza, karena kita dengarkan tadi bahwa yang paling banyak minta request lagu Duri Terlindung, maka Reza akan menyanyikan lagu yaitu Duri Terlindung. Lagu ini juga salah satu lagu hits, lagu dipopulerkan oleh almarhum Tehnika Ardila. Jadi di sini Reza nyanyi, ternyata Reza belum sempat menyanyikan lagu Duri Terlindung, namun durasi videonya sudah habis. Kemungkinan ada part 2-nya lagi di video ini, nanti akan kita gali lagi dan akan kita carikan lagi untuk kita reaction selanjutnya. Oke, di sini suaranya Reza memang sangat luar biasa, seperti yang kalian dengarkan sendiri di video ini. Kalian juga bisa nilai sendiri bagaimana suaranya Reza, karena kalau menurut saya suaranya Reza memang sangat luar biasa. Dan kita tidak ragukan lagi. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa buat kalian jangan pernah bosan untuk selalu mendukung Reza Jenik Pontoni biar menjadi sukses seperti apa yang kita harapkan. Karena kita inginkan Reza biar menjadi sukses, yang karena Reza bisa menghidupkan kembali lagu-lagu slow rock ini. Oke, Masya Allah. Salam lehoi, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.